Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih lagi memanjangkan umur kita di dalam iman dan Islam. Allah panjang umur kita dalam iman dan Islam, dan Allah pilih kita malam ni duduk di dalam majlis ilmu. Kalau nak kira berapa biji rumah kot matang gedung ni, beribu. Betul tak? Kalau kira, katalah kita buah di matang gedung ni ada 2,000 biji rumah. Malam ni pintu main seorang ya. Satu pintu main seorang, 2,000 pintu, maksudnya malam ni kuliah maghrib 2,000 orang. Penuh sampai atas tau. Tapi dalam 2,000 orang, Allah pilih kita saja malam ni, alhamdulillah. Sebelum Tok Bilal, adik kita bang tak saat ni, kita dah main away dah. Masuk waktu saja, adik kita bang ikut Mekah sebiji. Adik kita tarik. Allahu Akbar. Sebelum adik kita laungkan azan, kita duduk dalam masjid dah, alhamdulillah. Ada lagi kawan-kawan kita, sebelum waktu adik kita duduk azan, duduk kedai kopi balok rokok daun pun ada lagi. Tapi Allah pilih kita jadi hamba dia, mai ke masjid menjadi tetamu Allah pada malam ni, alhamdulillah. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah malam ni pengajian kita berpandukan kepada surah Al-Masad. Boleh buka muka surat 603, sebelah dengan surah Qul A'udhu Bi Rabbin Nas. Qul A'udhu Bi Rabbin Nas duduk belah kiri, surah Al-Masad duduk sebelah kanan. Seperti biasa, saya baca dulu, kemudian ibu-ibu, bapa-bapa ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبلٌ من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من
mafsad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, malam ni kita boleh baca 5 ayat satu surah lengkap, yakni surah Al-Masad, ataupun nama lain dia nama surah Al-Lahab. 2 nama. Kita buka kitab tafsir, kadang-kadang dia tulis Al-Masad, kadang-kadang dia tulis Al-Lahab. Surah Al-Masad ni Allah nak menceritakan balasan siksaan kepada Abu Lahab dan juga isteri dia. Sebab tu dalam kitab tafsir dia buh Al-Lahab, khusus kepada Abu Lahab. Surah Al-Masad ini termasuk daripada kategori surah Makkiyah, yakni surah yang diturunkan di kota Mekah. Kalau turun di Madinah dinamakan Madaniyah. Dalam Quran ada 2 saja, Makkiyah, Madaniyah. Matang gedung tak ada. Saya pergi buka duk cari matang gedung tak jumpa. Dalam Quran ada 2 saja, Makkiyah, Madaniyah. Surah yang kita nak mengaji malam ni surah Makkiyah. Kita tengok ayat yang pertama. Allah kata, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah akan kedua tangan Abu Lahab itu, dan Abu Lahab itu seorang yang benar-benar celaka, kata Allah. Allah sebut, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab, oi, celakalah akan kedua tangan hang dan hang Abu Lahab, seorang hamba yang sungguh-sungguh celaka di sisiku. Allah sebut nama Abu Lahab terang-teranglah. Allah menggunakan lafaz sarih, lafaz yang jelas. Allah tak guna lafaz kinayah, lafaz samar-samar, tapi Allah guna lafaz sarih, lafaz yang jelas. Allah nak bagi tahu dekat kita sebagai umat Nabi bahawa yang Abu Lahab ni cukup-cukup celaka punya hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan dengan kedua tangan Abu Lahab tu yang Allah sebut dalam ayat ni, tangan Abu Lahab yang celaka, maksudnya apa yang diusahakan oleh Abu Lahab itu semua sia-sia. Apa yang Abu Lahab buat atas muka bumi waktu hidup dulu semua sia-sia. Tak ada bagi manfaat ataupun faedah dekat dia di dunia mahupun di akhirat. Orang tanya, ustaz, awak Allah celakakan kepada tangan Abu Lahab, tak celaka pada mata ke, mulut ke, telinga ke? Sebab pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pi ke satu pasar. Orang Kedah panggil nak pasar tani. Bila Nabi pi ke pasar, Nabi ajak manusia, ajak orang yang duduk di pasar itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi seru orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sama juga Abu Lahab apabila dia tengok Nabi ajak orang mentauhidkan Allah, dia punggai batu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punggai, bukan punggai slow-slow, punggai deras-deras sampai tumit Nabi berdarah. Dia punggai guna tangan dia, oleh sebab kerana dia punggai Nabi, Allah murka ataupun Allah binasakan atas kedua tangan Abu Lahab. Sebab musabab Allah binasakan kedua tangan Abu Lahab berpandukan kepada peristiwa tadi. Bila orang ramai tengok Nabi duk seru, salah seorang daripada para sahabat tanya, siapa dia yang duk seru kita sembah Allah Subhanahu wa taala tu?
Salah seorang daripada sahabat yang lain apabila dengar sahabat depa tanya kepada yang seru menyembah Allah, depa kata itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa dia pula hak punggai dia no, yang baling batu sampai dia punya tumit berdarah no, masya Allah. Maka sahabat kata itulah Abu Lahab, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak saudara sendiri yang menentang perjuangan suci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Abu Lahab apa dia? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nama lakab dia, gelaran dia Abu Lahab. Macam kita orang Melayu di kampung tu ada seorang nama Ismail Belerbau. Contoh. Bukan di Matang Gedung tu, di belah Tanjung tu. Kita panggil ke dia apa? Mi'ir Bau. Kita sebut Mi'ir Bau kan nampak dah. Oh, Ismail tu hak Belerbau, orang boleh kenal dah. Kalau sebut Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, orang tak kenal. Orang sebut Abu Lahab, orang kenal. Macam juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya Abi Hurairah. Tu nama gelaran dia. Nama betul dia Abdul Rahman bin Sakhrin. Nama betul. Sebab dia suka kepada kucing. Satu hari dia duduk dalam majlis ilmu bersama Nabi, Nabi nampak dia punya di tangan dia ni bergerak. Pasal orang Arab dia suka pakai jubah hak besar-besar tangan. Senang. Nak buka pun senang, nak ambil sembahyang pun senang. Nak curi kasut pun senang. Kita pergi Mekah kan, tu Arab pakai hak besar-besar tu. Kita dia ingat apa kembung dia balas kasut kita. Abdul Rahman bin Sakhrin duduk dalam majlis ilmu, tangan dia bergerak. Maka Nabi tanya, wahai Abdul Rahman, dalam tangan hang tu ada apa? Dia duduk bergerak-gerak tu. Maka dia katakan Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya dalam tangan aku ni ada seekor anak kucing. Maka Nabi buh Abu Hurairah. Cuba malam ni pakcik-pakcik, kucing duduk masuk dalam kain kita ke, saya panggil Abu Hurairah, pakcik marah. Marah tak marah saya tak tahu. Tapi selalunya orang Melayu kita dia marah. Panggil mi'ir bau pun sakit telinga lah. Tapi oleh kerana sahabat Nabi mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia terima dengan lapang dada. Allah kata ayat pertama, tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah akan kedua tangan kamu Abu Lahab, dan engkau Abu Lahab seorang hamba yang benar-benar celaka. Cuba ibu-ibu, bapak-bapak tengok ayat yang pertama, Allah menggunakan kalimah tabun itu sebanyak dua kali. Yang pertama tabbat, maksud dia celaka juga. Yang hujung ayat tu watab, celaka juga. Yang pertama Allah nak gambarkan bahawa apa yang Allah nak kata kat Abu Lahab tu, tabbat yakni celaka oleh kamu Abu Lahab, watab Allah gunakan buat kali kedua sebagai pengukuhan. Allah nak kuatkan lagi hujah Allah ni. Allah nak bagi tahu kat kita yang Abu Lahab ni sungguh-sungguh celaka. Sebab tu Allah guna dua kali. Yufidu ta'kid, untuk penegasan, pengukuhan sesuatu hujah. Allah guna dua kali. Lalu Allah sambung ayat yang kedua. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab, dan harta bendanya yakni harta benda Abu Lahab itu tidak memberi sebarang manfaat. Allah beritahu yang pertama dahlah tubuh batang Abu Lahab tu pun dah binasa dah. Ayat yang kedua Allah kata segala harta benda perbendaharaan kekayaan Abu Lahab tak boleh bagi manfaat dekat dia. Dalam kitab tafsir menyebut antaranya yakni anak Abu Lahab.
istri Abu Lahab, perniagaan Abu Lahab, rumah Abu Lahab, pangkat ataupun kerajaan yang dimiliki oleh Abu Lahab, semua tak boleh selamatkan dia daripada terima azab Allah Subhanahu wa taala. Cuba ibu-ibu, bapak-bapak bayang, Allah sebut nama kita dalam Quran, hamba yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab apa Allah sebut Abu Lahab? Sebut terang-terang pasal Abu Lahab ni seorang hamba, seorang manusia yang paling meluat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia suka sekat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tang mana Nabi ada, Abu Lahab ada. Tang mana Abu Lahab ada, Nabi ada. Ni panggil Abu Lahab. Orang tanya, "Ustaz, surah Al-Masad ni zaman dulu ustaz, oi zaman la ni mana ada?" Ada Abu Lahab. Dia tanya kita pula. Saya tanya Pak Long, Quran Allah buat turun untuk zaman Nabi dulu ke ataupun sampai hari kiamat? Dia kata sampai hari kiamat ustaz. Jadi Abu Lahab zaman Nabi pun ada, zaman la pun ada Abu Lahab. Dia kata tang mana ustaz? Saya kata berlambak. Kok Mekah ada, Madinah ada, Saudi ada, Qatar ada, Malaysia ada, Indonesia, Filipina, Thailand, merata ada. Ustaz boleh bagi tahu tak ciri-ciri orang yang ikut perangai Abu Lahab pada zaman la ni? Dia tanya saya. Saya kata antara ciri-ciri orang yang mewarisi sifat Abu Lahab, dia suka menyekat dakwah yang dibawa oleh para ulama. Sifat yang pertama. Sifat yang kedua, pihak masjid kalau buat sebarang aktiviti dakwah, ceramah ke, kuliah ke, tazkirah ke, dia orang yang pertama tentang tak bagi buat. Panggil Abu Lahab. Walaupun Nabi tak ada dah zaman lah ni, dia sekat perjuangan ataupun aktiviti dakwah untuk sebarkan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada berlaku di Kuala Lumpur. Seorang pak cik ni waktu dia jadi AJK masjid, dia selalu koyak poster. Pihak masjid tiap-tiap malam akan mengadakan ceramah dan tiap-tiap hari mengeluarkan poster demi poster nak panggil orang main masjid ramai-ramai. Pagi lekat, petang hilang. Petang lekat, malam hilang. Malam lekat, pagi hilang. Dia duduk buat kerja lama dah. Hidup koyak poster lama dah. Gambar ustaz-ustaz hak segak-segak, handsome-handsome, pakai serban dan ronyok pun tu sampah. Ditakdirkan Allah, Allah tarik ni'mat tangan dia, lumpuh dua-dua belah. Lumpuh dua-dua belah. Maka dia telefon ayahanda saya. "Assalamualaikum ustaz. Ustaz kenal tak saya?" Ayah saya kata, "Tak kenal. Ustaz boleh tolong tak main di rumah saya, lama tak jumpa ustaz." Bila pi di rumah dia, tengok tangan dia lembik tu dah. Lumpuh. Tanya dia, "Ni pak cik pasal apa tangan ni? Semula jadi ke?" Dia kata, "Dah ustaz. Oi, inilah balasan Allah bagi kat pak cik duk koyak poster gambar ustaz lah dulu. Tangan dah lumpuh dah, baru nak mai jumpa para ustaz-ustaz, orang yang mengajar ilmu Allah, baru nak jumpa. Waktu ni tangan duk kerah elok, masya-Allah, dia koyak poster sana, koyak poster sini, koyak banner sana, koyak banner sini." Akhirnya Allah tarik nikmat tangan dia. Na'udzubillahi min zalik. Tu antara perangai-perangai Abu Lahab. Tadi pakcik-pakcik kita ambil ustaz ni cengeng malam ni. Muda duk cengih dah ni. Dah habak hak betul semua hak duk dalam kitab. Tak terkeluar dari kitab malam ni. Kita mengaji berpandukan Al-Quran.
ma aghna anhuma luhu wa ma kasab, dan segala harta benda Abu Lahab, kekayaan Abu Lahab, isteri Abu Lahab, anak Abu Lahab, perniagaan Abu Lahab, semua tidak boleh menyelamatkannya daripada menerima azab siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang kedua, cuba kita perhati kalimah maluhu wa ma kasaba. Kalimah yang pertama maluhu, dan kalimah yang kedua kasaba. Dalam menafsirkan dua kalimah ini, Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan bahawa maluhu itu harta ataupun benda yang bersifat material. Dalam bahasa mudah kita panggil modal. Modal. Kasaba yakni untung daripada modal tadi. Contohnya kita meniaga yak tebu modal RM1. Tu dipanggil maluhu modal. Jual di pasar tani kita jual RM1.50, 5 kupang tu untung, itu dinamakan kasaba, untung daripada modal yang kita awal-awal meniaga. Perbezaan. Oh, lagu tu ke kita duk baca selama ni kita tak tahu. Saya sebelum ni pun tak tahu, baca tengok, oh baru tahu. Sebab apa? Manusia ni ilmu terlalu sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, Allah kata. Tidaklah aku anugerahkan ilmu kepada kamu semua illa qalila, melainkan sedikit sahaja. Perumpamaan ilmu kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala sama macam kita pi celup jari di laut tu. Kita pi di laut, celup jari tengok banyak mana lekat di tangan kita, di jari kita, banyak itulah ilmu kita. Sedangkan ilmu Allah lautan punya banyak, mengaji tak habis-habis. Lagi mengaji, lagi kita tak tahu. Lagi mengaji, lagi kita tak tahu. Jadi saya ucapkan syabas kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang mai mengaji malam ni. Kita sama-sama dapat tambahkan ilmu, dapat tambahkan kita punya info sedikit sebanyak. Sekurang-kurangnya kita baca surah Al-Masad, kita boleh tahu dah, oh ayat pertama Allah cerita lagu ni, ayat kedua Allah cerita lagu ni, ayat seterusnya Allah cerita lagu ni. Sayasla naran zata lahab, kelak kami akan masukkan Abu Lahab itu ke dalam neraka Jahannam yang bergejolak. Allah sebut, Allah sebut terang-terang, Abu Lahab mati esok, Allah nak lempak dia, nak humban dia masuk dalam neraka Jahannam. Pada kalimah sayasla, Allah mulakan dengan huruf sin. Huruf sin itu bermaksud akan. Akan. Macam kita mengaji bahasa Inggeris, cikgu kita ajak apa? I will go to Penang. Contoh. Kalimah will itu, word will itu menunjukkan akan, samalah juga fungsi dia dengan huruf sin pada awal kalimah yasla itu. Allah kata, kelak kami akan masukkan Abu Lahab ke dalam neraka. Ulama kata, walaupun Allah tak tetapkan waktu bila, pagi ke, petang ke, malam ke, lepas orang masuk syurga ke, lepas orang masuk neraka ke, waktu orang duduk atas titian sirat ke, Allah tak sebut. Tapi dalam ayat ni ulama kata, azam Allah kepada Abu Lahab pasti akan datang. Fungsi sayasla sin itu. Apa yang Allah abang dalam Quran, yang Allah tulis dalam Quran, apa yang Allah wahyukan dalam Al-Quran, semua ada maksud yang tersendiri.
ayat yang ketiga. Saya difahamkan malam ni ada mesyuarat. Tak apa. Saya tak mau lama-lama. Saya gini nak balik al-ustaz pula. Saya main seorang ya. Pakcik-pakcik tak apa main dua orang. Letih maklong tolong drive. Saya letih pakat lina seseorang. Tu tak? Letih boleh panggil maklong di sebelah ayang. Ganti abang bawa kereta. Abang ngantuk. Saya ngantuk nak injuk siapa? Injuk duk RNR lina seseorang. Pergi suruh balik. Tak apa. Ayat yang keempat. Wa imra'atuhu, dan juga isterinya, yakni isteri Abu Lahab, hammalatal hatab, seorang perempuan, seorang wanita pembawa kayu bakar. Allah sebut isteri Abu Lahab pun termasuk sekali orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Isteri Abu Lahab nama dia Ummu Jamil Arwa binti Harbin. Ummu Jamil Arwa binti Harbin. Maksud dia cukup cantiknya. Ummu Jamil, ibu segala kebaikan ataupun ibu segala kecantikan. Tapi perangai Masya Allah, ibu segala keburukan. Isteri Abu Lahab ni dia ada pegang satu portfolio ataupun satu tugas yang sangat penting yang suami dia bagi dekat dia. Apa dia tugas dia? Dialah individu, dialah orang yang menjalankan tugas sebagai penabur duri-duri di atas jalan yang Nabi duk lalu. Sebab tu Allah sebut juga nama isteri Abu Lahab. Pasal isteri dia pun duk bersekongkol dengan suami dia. Tujuan apa dia pergi tabuk? Sebab semata-mata apabila Nabi lalu kok jalan yang dia tabuk duri, Nabi pijak, Nabi sakit, maka Nabi tak boleh berdakwah. Tu dia punya tujuan utama dia, objektif utama dia. Melalui ayat yang keempat ni dapat kita buat kesimpulan bahawa isteri pun memainkan peranan yang penting buat suami. Isteri pun memainkan peranan penting buat suami dan suami pun memainkan peranan penting buat isteri. Ambih ustaz ni nikah pun lagi pandai duk sembang bini dah. Sembang supaya nak 3-4 orang. Bini tak ada lagi pun. Duk sembang bini dah kat kita. Pandai. Allah sebut. Kadang-kadang isteri bagus dah. Suami pula tak apa nak bagus. Isteri kuliah duha mai. Kuliah muslimat mai. Kuliah maghrib mai. Kelah perdu'ain mai, kelah tajwid mai, semua mai, hak laki balok. Laki pula jenis penyegan mai masjid, jenis balok okok dun, pakai seluar pendek, sopa pek eh, laki. Bulu betih penuh, tunjuk ke orang. Tak malu kepada Allah. Dia kata pula kat bini dia, ni hang nak pi mana jauh oi. Tak usah duk pi lah dengar kuliah di masjid matang gedung tu. Ustaz Mai duk mengata ke orang ya. Ustaz Mai tu duk mengata ke orang je. Sekejap lagi hang balik duk mengata kat aku, ni aku geram. Dia kata kat bini dia. Suami yang tak bagus. Kadang-kadang suami bagus dah, isteri pula tak bagus. Masya Allah. Contohnya pengantin baru. Bukan semua, sebahagian sahaja. Sebelum ni si suami orang lelaki 20 tahun lebih dah, duk peluk bantai busuk, berlapik ayak basi, ayak liuk basi. Bila dah kahwin dapat isteri bekas pramugari Air Asia, badan punya macam tu, kalah Siti Nurhaliza nak lepas tak mau dah.
Sebelum ni tiap-tiap hari main masjid solat 5 waktu tak tinggal jemaah sebelum kahwin. Lepas kahwin masya-Allah pi honeymoon di Pulau Langkawi, balik singgah transit di holiday villa Lostar. Masuk subuh tok bila azan. Allahu akbar, Allahu akbar tok bila azan. Allahu akbar, Allahu akbar tok bila bang subuh. Suami dah dengar-dengar tok bila masjid zahir bang subuh, mangkit turis cuih masuk bila yang nak pi mayang subuh jemaah. Elok tok bila habis sembahyang apa semua dah, suami dia pun pakai jubah, masya-Allah cantik punya jubah baru beli di Mekah. Baru balik Mekah ni, pengantin baru ni. Jubah belakang Ad-Dufah made in Saud. Beli di mana? Di Safah tu, bangunan jamhat tinggi di dunia tu. 140 riyal dia beli kat tu Arab. Pakai lok semua dah, saiz terpacak lagi, buh minyak atar pula, masya Allah, lilit serban pula. Elok nak keluar pintu hotel, bini dia terjaga. Bini dia orang Terengganu. Bila bini dia terjaga, bini dia panggil dia. Maklong-maklong jangan duk buat kat paklong-paklong, kesian. Bini dia panggil, abang. Dia tarik panjang mak ladimu. Tak mak wajib dah. Mak wajib dua harakat je. Dia tarik panjang 6 harakat tu. Abang, you nak pergi mana tu? Kita kan pengantin baru. I ni duk atas katil ni nak buat guana ni. Bini dia tanya. Hak suami tadi dengan semangat nak pi sembahyang jemaah di Masjid Zahir, mula goyanglah. Serban hak ikat tak sat pun duk lagu tu dah. Pasal apa? Bini dia panggil. Dalam kepala dia duk fikir nak pi masjid, nak pi kat bini. Nak pi kat masjid, nak pi kat bini, dia kata. Kalau pi masjid, tak pi masjid, tak dapat 27. Tak pi kat bini, dia offer. Dia duk main tu. Dia duk main, dia kata tak apa. Tak yah pi masjid, masjid esok pun boleh pi, pi kat bini dulu. Habis laki bini sembahyang subuh pun tak. Siapa? Isteri dia tak dorong dia nak buat benda-benda yang baik. Kalau isteri yang baik dia tengok suami dia pakai jubah, pakai serban, buh minyak atar wangi-wangi nak main masjid, dia tanya, abang nak pi mana tu? Ayang nak ikut juga. Jom kita pi Masjid Matang Gedung. Isteri yang solehah. Kalau suami yang baik pula, you nak pergi mana tu? I nak ikut jugalah, ikut you pi kuliah duha nak dengar juga. Bolehlah kita tambah sama-sama ilmu kita. Suami yang baik. Tapi berapa orang yang ada? Berapa orang yang ada sahaja? Cuba kita cek balik. Oh, selama ni apa hak tuk-tuk guru duk habang sebelum ni betul. Kadang-kadang balik umrah, masya Allah punya semangat. Tapi oleh kerana isteri tak bagi dorongan, semangat beribadah di Mekah dan di Madinah dulu tak dapat dilakukan secara praktikal bila balik Malaysia. Sebab isteri dia tak dorong. Tambah isteri pula hak jenis pakai apa? Pakai baju Rosalinda pula, masya Allah. Bukan takat ustaz tu, imam pun goyang. Tengok isteri pakai baju Rosalinda duduk depan kita, nak pi masjid ke tak pi ke? Fikir 2-3 kali, masya Allah. Dia buh minyak wangi pula, lagi rebah tu. Tak jadi nak main masjid. Jadi
Saya seru kepada ibu-ibu, bapa-bapa, kita sama-sama berganding bahu mai mengaji. Mai mengaji sama-sama, balik sama-sama, pi makan nasi kandar Subaidah sama-sama, semua sama-sama, baru Allah turunkan rahmat. Insya Allah. Tak apa nak dekat ni sepak tau. Dia takut kat belakang belakang lah. Tak apa. Ayat yang ke-4, wamra'atuhu hambalatal hatab. Isteri Abu Lahab pun termasuk juga sebagai ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Timbul persoalan, pasal apa Allah gelar isteri Abu Lahab sebagai pembawa kayu bakar? Maka ulama jawab dalam kitab tafsir Al-Munir mengatakan bahawa sebab Allah mengatakan isteri Abu Lahab itu sebagai pembawa kayu bakar kerana isteri Abu Lahab ni seorang yang suka mengadu domba. Mengadu domba dan seorang yang gemar melakukan fitnah. Lakukan fitnah bukan dekat orang awam sahaja, bahkan ke atas tubuh batang Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dia melakukan fitnah. Sebab apabila dia melakukan fitnah, tuhmahan demi tuhmahan, cacian demi cacian, penghinaan demi penghinaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang Arab jahiliah pada waktu itu yang dah beriman dengan Nabi, yang ikut dakwah Nabi, bila dengar apa yang dikatakan oleh isteri Abu Lahab, mereka tak percaya dekat Nabi. Sebab dia nak bagi orang Arab yang beriman dengan Nabi waktu itu ikut balik ajaran-ajaran tok nenek moyang mereka. Sebab Nabi mengajak orang Arab pada waktu itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan firman Allah dalam surah, lupa dah saya. Allah kata walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Allah kata walaqad ba'athna, dan sesungguhnya ba'athna, kami mengutuskan fi kulli ummatir rasula, pada setiap umat, pada setiap golongan, rasula, seorang rasul. Tujuannya an ya'budullah, mengajak Allah, mengajak semua manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhkan manusia-manusia daripada taghut, yakni orang yang melampaui batas. Setengah ulama tafsir mengatakan taghut orang yang melampaui batas. Menurut Ibnu Katsir dia kata syaitan. Taghut tu maksud dia syaitan. Ulama tafsirkan ayat tu. Maka Nabi ajak orang mai berdakwah, isteri Abu Lahab ni memainkan peranan, dia buat fitnah demi fitnah supaya orang tak percaya dekat Nabi, maka orang kembali menyembah Tok Pek Kong depa Lata dan Uzza. Sebab tuhan ataupun berhala yang terbesar dalam Arab jahiliah, yang pertama Lata dan yang kedua Uzza. Nama suami Ummu Jamil Abdul Uzza, hamba kepada Uzza. Sebab tu kita orang Islam tak boleh bubuh dengan nama Allah. Boleh buh, tapi depan kena buh Abdun, hamba. Kita tak boleh buh nama Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, tak boleh. Kita kena buah depan Abdul Razzaq, hamba kepada Tuhan yang maha pemberi rezeki. Ar-Rahman, yang maha pemurah. Kita kena buah Abdul Rahman, hamba kepada Tuhan yang maha pemurah. Kaedah dia, kita tak boleh bubuh kudan. Sebab dia menyalahi syarak. Seakan-akan kita ni Tuhan pula. Wa imra'atuhu hammalatal hatab,
ayat yang terakhir. Fi jidiha hablum mim masad, yakni di hari akhirat kelak akan kami sediakan satu rantai, satu kalung kepada isteri Abu Lahab yang diperbuat daripada sabut neraka Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat kelak isteri Abu Lahab dia pakai satu kalung yang dibuat, yang disediakan khas daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada yang orang hak nakal sikit dia mai tanya saya, "Ustaz, awak Allah sebut rantai tak sebut cincin?" Dia kena jauh. Saya pun jawab, ulama mengatakan bahawa sebab Allah menyebut rantai disediakan kepada isteri Abu Lahab, sebab waktu isteri Abu Lahab hidup di dunia dulu, dia ada satu rantai yang cantik dan ada satu loket yang besar di tengah ni. Suami Ummu Jamil ni, iaitu Abu Lahab, seorang pemerintah, seorang ketua musyrik yang kaya, ada harta banyak. Jadi bila isteri dia Ummu Jamil ni nak harta ataupun perhiasan, dia boleh bagi apa saja. Antara perhiasan yang Abu Lahab bagi dekat bini dia, iaitu rantai tu. Fi jidiha hablum mim masad, rantai yang cantik yang ada kalung di tengah. Sebab apa Allah gantikan dengan rantai di hari akhirat kelak kepada isteri Abu Lahab? Kerana waktu isteri Abu Lahab hidup dulu, dia dah bersumpah dah dengan nama Tuhan dia. Apa yang dia kata? Demi Tuhanku Lata dan Uzza, akan aku gunakan kalung yang aku pakai sekarang ini untuk membiayai kempen memusuhi perjuangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dah sumpah dah dengan nama Tok Pek Kong dia, Lata dan Uzza. Dia kata apa? Demi Tuhan aku Lata dan Uzza, akan aku gunakan kalung yang aku pakai sekarang ini untuk membiayai kempen memusuhi perjuangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana dia bersumpah dengan nama Tuhan dia, dengan dia punya kalung yang dia ada, balasan Allah ganti balik dekat dia di atas dia punya perangai yang dia cukup benci dekat Nabi itu, Allah ganti balik dengan rantai daripada api neraka. Dalam ayat ni dapat kita faham bahawa apa yang kita bagi, apa yang kita belanjakan akan mai balik dekat kita waktu hari akhirat kelak. Tak kiralah benda hak baik ke, benda hak buruk ke, semua akan mai balik. Duit hak kita beli apa, rokok daun ke, rokok dan hil ke, semua nak mai beli. Seperti mana yang telah berlaku kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri sebelum dia menjadi hamba Allah yang bertakwa, dulunya dia ni seorang yang tegar minum arak. Ditakdirkan Allah dia berkahwin dengan seorang wanita dan isteri dia mengandung. Bila dah mengandung sampai saat kelahiran, maka isteri dia melahirkan seorang cahaya mata. Semasa proses melahirkan anak, Allah ambil isteri dia dan isteri dia mati, anak dia yang hidup. Bila isteri dia mati dalam melahirkan anak sulung dia, dia ni Imam Hasan Al-Basri ni dia tension. Bila dia tension, dia minum arak. Tiap-tiap hari dia minum arak sebab tension dengan kematian isteri dia. Dan dengan kuasa Allah, anak Hasan Al-Basri seorang anak yang cerdik. Bila dia dah besar dah, ada yang mengatakan dalam usia 3 tahun ke 4 tahun. Bila dah besar, dia tengok pak dia
Hasan Al-Basri nak minum marak, dia tarik janggut pak dia. Pak dia nak minum, dia tarik janggut. Pak dia nak minum, dia tarik janggut. Sampai tak boleh nak minum marak. Allah nak uji Hasan Al-Basri sekali lagi, anak dia pula meninggal. Anak dia meninggal, dia lagi detention. Dia minum marak sampai pingsan. Dalam pingsan itulah Allah bagi satu mimpi kepada dia. Imam Hasan Al-Basri, dia mimpi dia duduk di satu tanah yang lapang, dan dalam waktu yang sama ada seekor ular yang besar duduk ligan dia. Bila ular tu ligan dia, dia pun lari jumpa satu lubang yang besar. Elok dia nak terjun ya, dia tengok bawah lubang, hak bawah sekali ni ada api. Ditakdirkan Allah lubang tu boleh bercakap. Lubang tu kata, wahai Hasan Al-Basri, sesungguhnya kamu bukan daripada kalangan orang-orang ataupun penghuni-penghuni neraka. Kamu pergilah kepada si tua di sebelah sana. Maka bila Imam Hasan Al-Basri dengar lubang tu berkata macam tu, dia terus pergi lari dekat orang tua yang lubang tu kata tadi ni. Bila dia lari sampai dekat orang tua tu, dia kata, wahai si tua, tadi aku nak terjun dah masuk dalam lubang tu. Maka lubang tu kata suruh main dekat hang. Lalu apa yang hang boleh tolong aku ni? Imam Hasan, orang tua tu kata, wahai Hasan Al-Basri, hang terus pergi sana akan jumpa satu bukit yang besar dan bukit yang cantik. Maka Imam Hasan Al-Basri pun ikut kata orang tua tu. Dia lari sambil ular duduk ligat belakang ni. Sampai di bukit yang cantik, dia terberhenti. Dia nampak satu bukit yang cantik, Masya Allah. Bila dia sampai, ramai kanak-kanak turun daripada bukit tersebut sambut kehadiran dia. Celah-celah ramai-ramai tu, seorang budak lari main peluk Imam Hasan Al-Basri. Maka Imam Hasan Al-Basri dia kata, aku macam kenal budak ni, tapi tak tahu tang mana. Lepas budak tu peluk, budak tu kata, Ayahku. Bila dia kata aku tu, baru Imam Hasan Al-Basri teringat, oi hang lah anak aku yang mati dulu ni. Dia tanya anak dia, wahai anakku, ayah nak tanya ni, hang buat apa duduk di bukit ni? Maka anak dia pun jawab, sesungguhnya kamilah anak-anak orang Islam yang mati sebelum baligh. Allah tempatkan kami di satu bukit yang cantik. Di sinilah kami mengaji Al-Quran. Di sinilah kami hafal Quran. Di sinilah kami hafal hadis dan faham hadis. Dan beruntunglah kami sebab kami dijaga oleh seorang Nabi. Bila Imam Hasan Al-Basri dengar macam tu, tak apa. Dalam waktu yang sama, ular hak duk ligan dia tadi ni, elok sampai dekat Imam Hasan Al-Basri, anak dia tunjuk jari dekat ular tu jatuh rebah. Dia terkejut tengok anak dia buat gitu. Dia tanya anak dia, wahai anakku, ayah nak tanya, ular yang besar yang duk ligan ayah tu siapa dia? Anak dia jawab, wahai ayahku, sesungguhnya ular yang ligan kamu sampai kamu nak terjun masuk dalam lubang api itu, itulah amalan buruk yang ayah lakukan waktu hidup di dunia dulu. Imam Hasan Al-Basri tanya, lalu orang tua tadi itu siapa dia? Orang tua yang ayah jumpa tadi itu, yang bongkok, yang putih tadi itu, itulah amalan soleh yang Allah, yang ayah lakukan terlalu sedikit waktu hidup di dunia dahulu. Walaupun amalan soleh itu sedikit, dialah yang akan menolong ayah masuk dalam syurga. Bila anak dia beritahu lagu tu, dah habis anak dia beritahu, dia terjaga dari mimpi.
Lepas-lepas terjaga dari mimpi itulah dia bertaubat kepada Allah sampai dia mati, dia jadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa dan takut kepada Allah. Jadi saya seru kepada diri saya dan ibu-ibu, bapa-bapa, marilah sama-sama kita buat amal ibadah sebanyak yang mungkin. Sebab mati ni kita tak tahu. Hak muda pun mati, hak tua pun mati. Dua hari lepas, mantan menteri besar kita, almarhum Ustaz Azizana Abdul Razak, telah pun kembali ke rahmatullah. Persoalannya kita nak mati macam mana tak tahu. Kita nak mati dalam keadaan baik ataupun keadaan yang tidak baik, itu bergantung kepada amalan yang kita buat sewaktu kita hidup. Ada yang orang mati dalam keadaan su'il khatimah, dan ada juga orang yang mati dalam keadaan husnil khatimah. Jadi kita kena banyakkan berdoa kepada Allah. Seperti kita duk baca selepas mayang, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alayna bisu'il khatimah. Mudah-mudahan doa yang kita duk baca tiap hari Allah makbulkan. Allah dengar permintaan kita dan Allah masukkan kita bersama dengan para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam di hari akhirat kala insya insyaallah. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja tafsir surah Al-Masad secara ringkas, dan mungkin ibu-ibu bapa-bapa nak baca lebih terperinci boleh dapatkan tafsir Al-Munir juz amma. Tafsir Al-Munir juz amma harga RM39. Di Hassani mungkin ada. Di Hassani ada. Dia ada hak kulit kerah tu. Kulit hak lembik macam ni. Hak kulit kerah RM49. Tak apa, beli. Apa yang kita infakkan fi sabilillah, Allah akan kira sebagai amalan soleh kita dan Allah akan ganti dengan syurga di akhirat sana insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله لا إله إلا الله دلكن صاف ربات كن صاف أقيموا إلى الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.